Halo semuanya, baik lagi di Popsi Gaming. Jadi hari ini kita lanjutin lagi Naruto Ultimate Ninja Storm yang pertama, yang dimana kita terakhir itu habis membuktikan apakah legendary Sanin itu beneran kuat apa enggak gitu kan. Dan kalian pasti bingung, kok ini orang bisa ngangkat ini, ngangkat tong gitu kan, ngapain ini, gitu deh guys. Ngambil-ngambil dulu dikit, tanggung aku kan nanggung tadi aja lagi aku bawa. Sekarang kita bakal ke misi apa namanya, aku lupa. Chasing Sasuke. Ah, so let's go. Sekarang Crimson Emotion overflows. Dengan usaha Shikamaru, effort kayak usaha atau percobaan Shikamaru, ini usahanya Shikamaru. Jadinya si Naruto tuh bisa run, bisa lari datangin Sasuke. Dimana langkahnya itu menjadi lebih more serious in continuing the pursuit along Sasuke's track. Apa tuh akhirnya? Bingung aja. Let's go. Oke, kita kan masih ngejar Sasuke nih. Just as we cornered the sound ninja, kita mengepung jadi ninja musik suara gitu kan, apa namanya. Sekarang Kimimaro has met off with the coffin. I've been ordered by Shikamaru to chase after him. Now that I've come this far, I'm not gonna let you get away. Never gonna let you go. Never ever, oh, kita ngejar Kimimaro sekarang. Asing aja kan si Kimimaro. Kayaknya ini aku tahuin Kimimaro deh. Nimmu seikou natte ba yo. Nimmu seikou. Yo. Sekarang kita lanjutin lagi. Dan aku baru sadar dong itu belakangnya tuh yang di mana tempat Naruto sama ini bertarung. Dan aku baru sadar kalau tiap chest itu beda-beda gambar belakangnya. Gue bakal sekarang. Oke, sekarang kita ya, kita sebagai Naruto kan ngelawan Kimimaro. Naruto head cock up with Sasuke. Once again Kimimaro appears. Di saat Naruto udah berhasil mau nangkep Sasuke, sekali lagi nih Kimimaro muncul tengah gangguin. Oke, let's go. Go. On the plains beyond the forest, aku akhirnya caught up with Kimimaro. Just a little more. Intinya
kayak terjebak dengan si Kimimaro gitu. I can take, padahal dikit lagi katanya Naruto, dikit lagi aku bisa buat Sasuke balik gitu. So, nggak peduli seberapa kuatnya kamu, aku nggak bakal kalah di sini katanya. I vow to take Sasuke back. Vermilion Powerful Elba Kimimaro Clash. Ini sengit tuh kalau di animenya. Kalo kalian tahu. Kalau kalian nonton ya animenya Naruto yang pas masih awal-awal. Sasuke wa zettai watasane. Koi. Sini kata. Sentou kaishi. Kayak gitu tuh mau ubah jadi kayu ini mau muter aneh. Gimana gue tuh misalnya kayak kadang mau kadang gue pas momen kayak gitu mau sang. Kayak aku cuma bisa berhasil berubah jadi kayu itu kayak dalam satu match kayak cuma sekali deh. Saya gagal banget. Ya guys kalau baru. Handsome Devil Worldwide. Naruto was being overwhelmed by Kimura's death, however, with three appearing di tabisnya. Naruto meninggalkan Rie kepada Kimimaro.
dan kita ngejar si Sasuke lagi. Oh ini waktu Rocky mabuk nih, kok kalian nonton di animenya nih, dia pakai jurus mabuk yang si Rocky itu. Itu like I was going to be deep. Itu kelihatannya seperti aku bakalan kalah nih sama Kimaro. Tapi si alis tebal ini menyelamatkanku katanya. Makasih. Aku harus pergi ngejar Sasuke. Tapi ini si alis besar, si alis besar, si alis tebal nggak apa-apa. Si Kimaro ini beneran kuat banget tuh. Hati-hati dan tetap fokus dia ngomong ke Rocky. Very handsome if you cut, like we're one. Di sini bondingnya sih kayak bukan bonding sih kayak pendalaman karakternya tuh di sini cuy. Naruto tuh kayak satu persatu kayak saling menyelamatkan gitu. Safe. Tim apa sih yang kuat untuk ngejar Sasuke tuh kuat cuy. Duh, gila. Yudan dekinai na. Sentou kaishi. Gara kembali. Oh. Makasih untuk amazing mental strength, Kak. Apa sih kekuatan mentalnya dia si Kimaro? Oh, kekuatan mentalnya si siapa? Si Rocky. Kimaro enggak kayak enggak apa? Not affected by Whis attacks. Waktu Whis power was exhausted and he collapsed. Jadi si Rui kan pingsan kok nggak salah, capean kan karena dia terlalu menggunakan kekuatannya berlebih. Tapi ada ninja dari pas apa dari negara pasir menyembuhkannya, ini kayak menyelamatin kok nggak salah. Di anime itu dia kayak dilindungi sama Gaara kok nggak salah. Kimura bla bla bla, dan ini kita dibantu Gaara sekarang baru join di pertarungan guys. Si Alice tiba kelihatan terbodoh, yeah, doomed, but he was saved by none other than Gaara and his two siblings of the Sand Giants. Yeah, Gaara dan dua saudaranya gitu. Si Alice tiba benar-benar bingung dengan unexpected twist. Plot twist, kok Gaara tiba-tiba bantuin? Kok jadi sekarang tuh Gaara udah ada di pihak kita. Wah, sangat-sangat melegakan katanya nak. Bagaimanapun Kimaro was not going to let it dengan nggak bakal ngelepas itu dengan mudah katanya. Dia gunakan jutsu, he used curse mark to release massive chakra. Gara-gara. Yes.
Konoha no kari wo kaesu toki. Ya membayar hutang. Tip. Tangan terlunaskan gara-gara si Garang ngebantu Konoha di sini. Omae wa ore ga yaru. Subete wa Orochimaru sama no tame ni. Berubah jadi Makoto. Sento kaishi. Dah buruk, tapi kamu salah milih musuh kata-kata. Ya, maksudnya itu Garut terlalu kuat, cuy. Serius, Garut tuh kuat banget, man. Oh, baju strike. Iyo. Kaos 500 ya. Ada misi baru, oh, ada dua, oke. Okay. So thank you semuanya udah nonton untuk part kali ini. Jadi kita cukup sampai sini dulu karena udah 4 misi kan. Misi selanjutnya kita bakal set misi dulu untuk ngumpulin biar kita bisa marat. Ngumpulin misi next video jadi 500. Yang dimana jadinya kita bisa nyelesain misinya intinya nanti jadi langsung ke 500 gitu. Nggak tahu itu tamat apa nggak, jadi so lihat aja nanti di part selanjutnya. Jadi so thank you semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment dan juga share. Thank you, bye.